Manusia terbatas, memang kadang-kadang kalau mikirkan panas, lembutan panas yang mungkin berdedek. Nah, berdedek itu pada hakikatnya reaksi karena sempit. Dayukus sadar, betul, hatinya itu sempit. Saat dimasuki nggak kuat, yang terjadi apa? Sesek. Maka orang kalau punya masalah kan sesek. Mereka apa? Sak gega dileboni limang gega, ting bedosol pak. Sampai akhirnya namanya jantung. Tapi kan namanya penyakitnya tekanan jantung. Maksudnya perhatikan, tekanan jantung. Ada doget di situ, ada tekanan di situ. Betul. Karena jantung itu tempat nyimpan memori ini. Otak itu ada dua, akal itu ada dua. Akal sathiyah, akal kita ini, brain ini. Kemudian akal qalbiyah, yang namanya qalb, jantung. Dan jantung ini juga menyimpan memori. Akal ini terbatas. Jadi kan belajar matematika 5 kali, 7 kali, setengah jam, tahu-tahu kemeng banget, Pak. Kemeng. Tapi kalau hati enggak, kekuatan hati itu 10 kali lipat. Jadi ini menyimpan sampai sekian tera, tapi ini sampai ribuan tera. Nah, ini diperluas dengan apa? Kekuatan zikir dan wirid.